Silahkan keluarkan, karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan, silahkan. Misal, ibu bacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian, salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama, Sayyid Sabiq, bu. Punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini, sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan Al-Ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka antagfiroliya. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya. Cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranakan, tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka antagfiroliya. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, atadri bimadha tas'al. Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, laqad sa'alta bi asma'illahil a'zham. Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai setelah membaca qul huwallahu ahad? Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, soleha. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam. Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah, merawat Maryam. Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga ayat 36. Kemudian diberi nama yang baik. Dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 ayat 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga ayat 37 paling kiri sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya. Makanya kalau ibu punya anak perempuan di kandung, lahir perempuan, ingin soleh seperti Maryam, bukan cuma dibaca surat Maryam, tapi diamalkan isinya. Bagaimana Hannah merawat Maryam? Ibu cari kemudian guru yang baik, cari sekolah yang baik, doakan dengan baik. Kalau ibu cuma baca surat Maryam, tapi tidak pernah diamalkan isinya, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan jadi. Gak akan jadi. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu diantara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, bu, orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, bu, gak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, gak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia, dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, bu, sekali. Cuma dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali, gak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya?